Salam nendang-nendang kawan. BRI Liga 1 Indonesia siap menampilkan pertandingan seru, yaitu antara Persik Kediri menghadapi PSS Sleman. Ini dia lapangan yang dipakai untuk pertandingan sore ini. Persik Kediri ingin meraih poin penuh. Karena mereka bermain di kandang sendiri, dan ini dia pemain yang diandalkan, yaitu Setian Bagaskara. Kemudian ada striker Yosef Ejari, dan Andri Ibu dipercaya untuk menjaga pertahanan dari Persik Kediri. Selanjutnya dari PSS Sleman, sang tamu, ini dia pemain-pemain yang akan dimasukkan pada pertandingan kali ini menghadapi Persik. Ada Irfan Ba'adim, pemain yang sudah malang melintang di Liga Indonesia. Kemudian ada Irhamila, striker yang berhasil membobol gawang Persija saat itu. Dan ini dia andalan dari PSS Sleman, yaitu Irfan Jaya. Dan untuk prediksi pada sore hari ini, kayaknya pertandingan akan berakhir dengan skor imbang.